Gua udah masak tadi. Udah masaknya tadi. Yang ini. Udah masak tadi. Nah, masuk Jerman kita. Deutschland. Deutschland. Tuh bahasanya udah gede. Gereja Evangelis Lutheran apa gitu harusnya, Lutheran. Tapi kok nggak ketemu ya? Iya. Ini kita lagi perjalanan dan sudah mau dekat ke tempat kelahiran Manson di Nordstrand. Kita lagi cari-cari karena nggak terlalu banyak siaran yang mengunjungi ini. Mana tadi gerejanya? Tadi kita ngeliat gereja dan sekarang gerejanya udah gak tau kemana. Hai, ini kita udah sampai di Nordstrand, di tempat kelahirannya No Manson. Ini lagi dingin banget. Ini suasananya. Tadi kita rencananya mau piknik di sini. Karena kita udah bawa makanan, jadi kita mau duduk di sini. Tapi karena terlalu dingin, jadi kita nggak tahan. Dan kita putuskan buat makan di mobil aja. Jadi Nordstrand itu adalah tempat kelahiran No Manson. No Manson itu misionaris yang datang ke Tanah Batak memperkenalkan firman Tuhan untuk orang-orang Batak. Jadi karena sekarang kami sudah tinggal di Denmark, ini cukup dekat ke Nordstrand. Kita coba untuk datang ke sini. Ini adalah lingkungannya. Di sebelah sana rumahnya No Manson. Yang ini, yang coklat ini rumahnya No Manson. Ini hari Minggu, tapi sepi banget kayaknya. Kebaktiannya udah selesai. Kita di sini udah 1,5 jam tapi baru ketemu 2 orang. Ini dia rumahnya No Manson. Ini jalan masuk ke lingkungannya, ke kompleksnya. Dan di sini ada gereja. Playground, kakak sama abang lagi main. Tempatnya bagus. 5, 6. Belum dong kak, 7. Belum. 8.
karena kaki ada. Oke, ya udah. Bye bye dulu ya, Sa. Bye.